Shop Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat cuy. Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah sebuah rumah kosong yang dulunya sempat ditempati oleh peramal kondang Mama Lauren. Ya gokil men, peramal kondang nih cuy. Tentu kalian sudah mengenal siapa itu almarhumah Mama Lawrence. Ya, beliau merupakan peramal kondang di Indonesia yang gak suka disebut sebagai paranormal. Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini merupakan kediaman dari Mama Lawrence. Jadi rumah ini adalah rumah Mama Lawrence sebelum beliau wafat pada tahun 2010. Informasi yang gue dapat, setelah beliau wafat, rumah ini jatuh ke hak warisnya. Dan pada 2011, hak warisnya mengosongkan rumah ini. Dan kabar-kabarnya rumah ini mau dijual. Namun, hingga saat ini rumah ini tak kunjung mendapatkan pembeli. Tadi di depan, gue sempat ngeliat kayak ada plang gitu, dijual. Dan katanya sih, bacaan dijual itu udah lama banget. Bahkan rumah ini mau dijual dari tahun 2010. Dan sekarang sudah 2022, 11 tahun mau dijual, tapi nggak laku-laku. Sayang banget. By the way, di balik seng ini adalah jalan raya cuy, jadi harap maklum kalau masih terdengar bising kendaraan. Tapi tenang aja, sekarang sudah masuk tengah malam. Kita cek jam dulu. Sekarang jam 00.09. Ya, tengah malam lebih 9 menit. Oke, ini bagian pintu depannya nih. Kita masuk lewat sini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Rumah sih kosong melompong, tapi di sini ada bangku. Bentar, depan sini ada kamar, cuy. Kita cek dulu kamarnya. Assalamualaikum. Ya, kosong melompong juga. Kayaknya barang-barangnya udah diangkut-angkutin ya sama hak waris dari Mama Lauren. Oh, ini bagian sampingnya nih. Apa ini? Seperti gudang mungkin. Ada satu ruang kecil, ini seperti gudang atau ini tempat parkir mobil. Enggak juga sih tempat parkir mobil, tapi enggak ada pintunya di situ. Ya kan, ini kalau parkiran harusnya ada gerbang di sini. Dan ruangan ini langsung terhubung dengan kamar ini. Mungkin ini bagian kamar utama. Atau ini mungkin kayak ruangan gitu. Ini bukan kamar. Mungkin ruang keluarga mungkin ya. Agak kurang paham juga gue. Oke, kita keluar dari ruangan ini. Nah, di sini gue lihat ada bangku. Ini lucu banget ya bangkunya. Posisinya di tengah-tengah dan cuma satu doang. Ini apa ini? Oh, ini bagian kamar juga nih. Assalamualaikum. Wow. Ya, kayak rak-rak lemari gitu cuy. Dan ada toiletnya. Sepertinya ini kamar utamanya nih. Oh, shit, kotor banget. Ih, ada baju di situ. Udahlah ya, gua enggak perlu masuk dalam. Berdebu juga. Gila. Ini apa nih? Ih, ada kerangka. Ini kerangka tikus apa kelelawar ya? Kayaknya kelelawar deh. Terbengkalai sejak 2011 cuy. Artinya sudah 11 tahun terbengkalai. Oke, kita ke arah sana men. Assalamualaikum. Oh, ini kamar. Wow. Oke. Sama seperti kamar-kamar lain ya, kosong melompong. Nggak ada barang-barang di sini. Kita lanjut ke sana. Oh, ini juga kamar. Wah, by the way ini kamarnya udah nggak ada kacanya dan kita bisa langsung ke sebelah sana tuh bagian
Itu komplek perumahan cuy, jadi gue nggak bisa berisik karena gue nggak mau mengganggu warga sekitar yang tinggal di sini. Menurut gue rumah ini agak unik sih, karena bagian depan rumahnya itu masuk ke komplek perumahan, sementara bagian belakang rumahnya, tempat tadi gue melakukan opening, itu pinggir jalan. Jadi rumah ini bisa dikatakan masuk komplek atau bisa dikatakan juga pinggir jalan. Lucu ya, keren juga sih. Ya, abis dari kamar ini, ke sebelahnya masih ada kamar lagi cuy. Wow, banyak juga ya kamarnya. Ya walaupun kosong melompong. Sebelah sini toilet. Gila kotor banget toiletnya cuy. Sayang banget, 11 tahun terbengkalai dan rumah ini gak laku-laku. Seperti yang gue bilang tadi di awal, rumah ini sudah mau dijual. Bahkan di depan atau di belakang sana, tempat gue pening tadi, di balik seng-seng itu pun ada bacaan dijual. Tapi selama 11 tahun dibiarkan kosong dan tidak pernah laku cuy. Kenapa ya? Padahal ini rumah bekas salah satu orang terkenal di Indonesia ya kan. Mama Lauren, siapa yang gak kenal sama kaget gua. Gua kira bunyi apaan, kodok ternyata. Ngapain tuh kodok? Iya, siapa yang gak kenal sama Mama Lauren? Seharusnya sih rumahnya cepet laku sih, logikanya seperti itu. Tapi aneh juga rumah ini, malah gak laku loh. 11 tahun terbengkalai. Oh, ini bagian belakangnya cuy. Oh, ini pekarangannya cukup luas ya. Dan sepertinya feeling gua di sebelumnya di sini ada bangunan juga nih, karena ada bekas puing-puing. Tapi kayaknya udah hancur. Masih ada ruangan sebelah sini cuy. Ruangan apa ini? Ada kandang burung. Oke, okay. Wah, bathtub di sini men. Oh, gila hancur banget. Wow, ruangan apa ini? Gue nggak tahu ini, mungkin bekas toilet mungkin. Assalamualaikum. Apa ini ya? Kalau gue lihat di sini ada bekas gerobak-gerobak. Gila, atapnya men. Ngeri, rawan rubuh. Ada bekas gerobak-gerobak jualan. Kayaknya sengaja dimanfaatkan sama warga atau sama penjual-penjual gitu. Ya, gue sering banget sih ketemu sama bangunan-bangunan kosong atau rumah-rumah kosong yang dijadikan tempat untuk menaruh gerobak-gerobak seperti ini. Ya, dimanfaatkan untuk menaruh-menaruh gerobak atau kayak peralatan-peralatan dagang kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke depan cuy. Jadi sebenarnya ini tuh bagian depannya cuy. Nah, itu masuk ke komplek. Nggak kelihatan ya, gelap ya. Kalau gue senter gue nggak enak. Takutnya ada orang yang lihat kan, itu ngapain dari rumah kosong. Ada orang nyenter-nyenter. Nah, itu bagian komplek. Bagian depan, sementara gue tadi opening dari bagian belakang. Oke, di sini masih ada ruangan juga. Ini gue gak tau ruangan apa. Kita masuk sini. Assalamualaikum. Wow. Ada tangga di sini. Tangga bambu. Oke. Ini sepertinya toilet. Gila, rumah ini udah kacau banget ya. Sayang banget cuy. Ini bagian dapur sepertinya. Masih ada kamar-kamar juga di sini. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Ah, kodok gila. Bisa-bisanya kodok. Kodok men. Ih, tuh. Ada kodok di situ. Kaget gua. Gokil. Itu kodok bikin gua kaget. Sumpah gua kaget banget. Tapi kok bisa sebegitu berisiknya? Kayak bunyinya enggak seperti kodok. Ini kodok kecil loh. Tapi bunyinya seperti gebrakan kayak kucing jatuh gitu. Aduh, ada dua kodok di situ. Gede sama kecil kayaknya dia sama kakak nih atau emak sama anak nih. Ngagetin gue nih kodok. Tapi heran juga ya. Kok bisa ya kodok sekecil itu kok suaranya kayak menggebrak gitu? Atau jangan-jangan dia jatuh dari atap
ke bawah kena plafon, makanya jadi kayak berisik gitu ya. Ya bisa jadi sih. Oke lah, gue keluar dari ruangan ini. Kita ke ruangan sebelahnya. Assalamualaikum. Wow, ini kamarnya kecil aja sih. Pintunya udah copot tuh. Ini kayaknya kamar asisten rumah tangga gitu cuy. Dan ternyata dindingnya tuh cuma dibatasin sama triplek doang. Dan udah jebol tuh triplek ya. Oke. Kita ke belakang lagi. Ini ruangan apa ini? Kecil doang ya. Atau ini tempat untuk kayak cuci pakaian untuk jemuran mungkin ya, bisa jadi. Dan sebelah sana sepertinya parkiran mobil tuh. Oke, ada kamar lagi di sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini apaan nih? Man, ini kayak kerangka kambing ya. Kambing atau sapi? Kambing sih kayaknya ini. Ini siapa yang naruh kerangka kambing di sini? Bentar, gue pakai lighting aja deh. Agak silau nih kalau pakai center. Ini kerangka kambing, kepala kambing, tengkorak kambing maksud gue. Dan ada dupa nih di sini nih. Ini dupa nih. Ini dupa. Tuh, ada dupa juga di sini. Dan gue seperti ada bulu-bulu burung sepertinya. Apa ini? Kerjaan siapa ini? Anjay, gue bawa korek enggak ya? Ada koreknya nih. Ya gua nggak bawa korek lagi coy. Kalau bawa korek gua bakar nih dupa nih. Wah gua nggak bawa korek men. Ya ini dupa dan ini tengkorak kambing. Feeling gue ada orang yang masuk ke sini dan melakukan ritual-ritual mungkin untuk cari nomor togel nih. Ini Jakarta loh, di tahun 2022 dan ternyata masih ada aja orang-orang yang ngimpo-ngimpo gini nih. Kalau orang Bogor bilang nih ngimpo nih, minta nomor togel, nyari nomor togel, minta sama jin kayak gitulah dengan melakukan ritual-ritual. Dan ritual kali ini gokil sih, pakai kepala kambing dan bulu-bulu burung mungkin ya, burung-burung gagak atau burung merpati mungkin ya. Dan juga ditaruh kayak dupa-dupa gitu. Ada beberapa dupa di sini. Kacau. Gokil loh, men. Dan kalau sebuah rumah kosong ada orang datang ngimpo nyari nomor togel, artinya rumah ini dianggap angker dong ya. Iya enggak sih? Tapi gokil sih, enggak kepikiran loh sama gue. Minta nomor togel pakai tengkorak kambing. Ada-ada aja. Untung bukan tengkorak manusia. Kalau tengkorak manusia langsung gue lapor polisi. Oke. Ini bagian belakangnya lagi. Nah, ini sepertinya parkiran mobil nih. Ada meja di sini dan udah langsung tembus keluar itu langsung ke jalan raya. Oke, ya sepertinya semua lokasi, semua ruangan di rumah ini sudah gue telusuri. Ih, ini gokil banget ya. Pohon tembus sampai ke tembok. Ya, semua lokasi sudah gue telusuri, semua kamar sudah gue telusuri. Ini langsung gue nyambung lagi nih ke belakang dan ini semak-semaknya tinggi banget. Agak susah buat gue keluar lewat sini. Gue balik lagi aja ke depan. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Gue akhiri eksplorasi gue cukup sampai di sini cuy. Teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Buji TV, gue minta support kalian nanti akan subscribe. Supaya jangan lupa berkembang dan terus menghibur. So, yang kata nama gue dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salam Buji.